ini. Vamos, bos. Main terus. Main terus. Besok lagi. Besok. Lar, berapa gol lu? Berapa gol? Oke, Ji. Siap. Ini awal-awal kita mulai. Masalahnya itu harus terapi itu. Harus dia pulang aja. Tapi kalau udah kaki itu stop lagi banjir. Harus mengaki. Di laga sepak bola semalam, penampilan Rizky Billar dan Lesti mencuri perhatian. Ya, Rizky Billar nampak seperti bocil guys, tambah ganteng, tambah bikin berdebar-debar para mama Leslar lover. Begitupun juga Lesti yang menemaninya kini tambah anggun cantik ya. Kayak ABG saja padahal mereka sudah punya putra, Babang L. Dan juga semalam rupanya dia pun ditemani oleh sang asisten si Boril sama Bagas Garnita. Tentu seru sekali dan makin jam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati hadir kita Uthman Syekh Kamal Al-Hattami dan para hadirin semua yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak dan tidak bisa kita menghitung. Sehat jasmani dan rohani. Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Semakin banyak berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima beliau berjumpa dengan Nabi yang dicintai oleh kaumnya, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit ketujuh beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang sedang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati hadir kita Uthman. Dan setelah pertandingan laga sepak bola mereka usai, tampak Lesti dan Billar yang bikin kita semua pada kesemsem melihat kemesraan kebersamaan mereka dan makin kompaknya satu sama lain, apalagi si Boril yang selalu standby ada di belakang mereka, yakni siap mengamankan dan mengawal sang bos. Tentu Boril adalah sosok yang selalu menemani Lesti sedari kecil hingga kini bersuami dan punya anak satu. Dan semalam juga bahwa mereka semakin mengakrabkan ukhuwah di antara pertemanan, yang mana kita tahu Lesti menemani sang suami, yang tentu kalian udah pada paham bahwa di kelompok ini selain dapat tausiah mereka berdua, tentunya bahwa Lesti dan Billar, yakni terutama Lesti, bertemu dengan mantan kekasihnya dulu, yakni Rizky Da. Cuman bagaimanapun kalian lihat guys, pasti kalah pamor sama si abang keke ganteng kita, yakni Rizky Billar, yang makin hari makin tambah menawan. Cakep guys ya, gak ketulungan. Dan di momen saat Lesti menemani Rizky Billar main bola ini, tentunya dia menjalin uhwah. Sebelumnya kita tahu bahwa uhwah di antara mereka semakin terjalin di antara Tuku Wisnu dan Siren dengan Rizky Billar dan Lesti. Begitupun juga antara yang namanya ya Kartika Putri dan juga
mantan Lesti, yakni Rizky Dea. Tentu kita harapkan ukhuwah persahabatan pertemanan di antara mereka semakin erat dan sama-sama dewasa dalam menyikapi masa lalu dan masa depan yang merupakan impian bagi semua orang. Ya, kebersamaan Rizky Billar dan Rizky Dea mantan Lesti beberapa waktu lalu memang sempat menyita perhatian kita sekalian. Tentu kita berbahagia dengan pertemanan yang tak sengaja tersebut akhirnya merajut persahabatan pertemanan di antara mereka. Tentu hal inilah yang terjadi dan kini mereka sama-sama move on, bisa melangkah ke depan, bisa melangkah untuk menggapai harapan dan kita masing-masing. Tentunya mereka juga yang Lesti dan Billar banjir dukungan di malam hari ini dan semua pada kepo melihat mereka yang tambah culun, tambah bocil guys ya, tambah muda, tambah nom, karena penampilan mereka begitu menarik bagi kita sekalian. Lesti dan Billar tampak begitu cantik dan inilah berbagai komentar netter terkait hal tersebut. Silakan kalian simak, nanti kalian kasih komentar juga bagaimana menurut kalian. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.